thế này không lưng lưng két đâu ra lờ đây này. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bima Rahmatullah. Sebelumnya saya buka dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Terminal Tirtona di Solo. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini saya akan trip bersama armada terbaru BJU, insya Allah kalau nggak meleset ya. Nah, di sini saya kan dari Solo. Nah, saya akan estafet dulu menggunakan armada bus Sugeng Rahayu 7366. Oke. Lalu dari sampai Semarang, nanti sampai Semarang langsung kita naik patas naik Bumel aja, naik KTB lagi ke Kudus. Oke. Seperti apa keseruan trip kali ini? Oke, silakan kalian like dulu. Langsung jangan lupa juga di-subscribe ya. Yuk. Langsung saja, check it out. Pakai black bus dong. Akhirnya kita finish di Terboyo, lanjut bis Bumel nih tujuan Kudus. Kuy 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 akhirnya sampai juga setelah kita naik di Sumber Lares. Nah, di Kudus nih, udah sampai Kudus, saatnya kita bersih dulu, mandi, sholat. Oke, yuk, kita langsung saja. Cekidot. Oke, akhirnya kita sudah di Terminal Kudus. Masih sepi ya, belum ada bus yang datang. Oke, nanti kita ambil tiket. Habis ambil tiket, langsung nunggu bisnya. Yuk, langsung saja ikuti terus, cekidot. Barang apa ini udah canggih ya? Apa? Bentar dulu nop. Sumpah ngomong di kaca. Jajaran barisan Sudiro, Morgul. Bis ganteng nih, bis kece. Morgul. Mantap kan? Osor ganteng. Gila, bener-bener penuh ini terminal. Serius dah. Oh, mau bis, mau parkir aja bingung, parkir mana tuh. Yang baru datang, baru solid. Ini armada bus yang akan saya naiki, B69. Kalau ada
Iya. Berarti ini paten keresane 70 ha? Ha mas? Wah ini 57 kan yang ada kok. Jadi ini paten celeduk bang ini bang. Ini 17 loh sing wis dadi batang. Boldra kan kae. Waduh. Men. Sapa wong? Iya, Nusantara Gemilang. Tiba di rumah makan, saatnya kita servis makan dulu ya. Yuk langsung saja kita makan. Tampak sampingnya dia nggak kayak Bejo yang baru ya, liverinya nggak yang disco. Nah ini bikin lebih elegan, ini di belakangnya nih ada logo Mercy-nya, bener-bener ini yang membuat elegan logo Mercy-nya ini, mantap. Ini bagian belakangnya, jadi engine bus ini tuh Mercedes-Benz 1626 new generation yang pasti ya. Yuk kita langsung ngintip interior. Nah, kita masuk ke bagian interior. Itu adalah dashboard ya. Dashboardnya Laksana yang terbaru, masih sama, belum ada perubahan. Terus ini speedometernya 1626 yang new generation, putih. Setirnya juga ada 4 palang, palang 4. Kita ke bagian penumpang. Ini
sesi terakhir dan itu untuk istirahat driver di situ. Seperti inilah seat paling belakang, jaraknya cukup lega ya. Enak nih rimba kencana, empuk. Yang pasti udah dah buat ngecas ya USB port setiap seatnya. Nah ini yang bikin saya tadi elegan, enak, nyaman. Jadi ini plastik dan ini kulit empuk. Jadi buat sandaran tangan ini empuk, enak, nyaman bener. Ditambah mesinnya 1626R suspensi kan, nyaman pokoknya. Yuk kita lihat rasanya seperti apa. Seperti biasa fasilitas bus BCU ada dispenser free teh, kopi dan pop mie. Ini bagian WC-nya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penampakan bus kali ini. Jika kalian kurang lengkap atau ada yang mau ditanyakan, silakan komen aja di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut lagi ke perjalanan. Cekidot. Yeah.
Merpati, Jakarta. Ora, sing gone sapa iku? Sing gone kembar. Sing gone anu sing dipocoki ati iki, gone bendol karo David. Sandra makan kulit kempal lagi. Masa? Iya. Barusan. Barusan lihat Ponorogo. Jalan lagi.
Nabrak ora lho nak nabrak Scania udan nggak terlalu itu ya mas. Nek Hino lah. Hino Golden Dragon.
sampean kuatane abot ta. Dunia nanti cerita dengan Roy Pan. Roy Pan pada abot atau BB sabu buah ni deh. Keliwat, keliwati orang tua rak permisi jere, kurang ajar. Manager gure makannya putih. Nyalek tak permisi jere. Aduh orang mas, aku ngetok ke Ipan mas nyalek. Orang jarak ini Pak Allah. Oh. Aku mau pakai dong. Kakek ade. Jadi aku mau gelem ngegas mau. Halo ini. Ngecer gak? Ujung-ujung nelpon, waduh bukan nelpon di mobil. Yes, ngelamat. Berarti yang kero itu weh. Salman. Orang cuma Raja Salman. Raja Salman itu
Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai di Bekasi Timur. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, untuk penilaian bis kali ini, wah, benar-benar juas. Bis baru, banter, cepat kan? Terus nyaman banget asli, 1626. Terus bis baru udah berada di bawah kencang, supirnya berpengalaman, Mas Amir yang pernah bawa Golden Boy juga. Tadi juga kan sempat konvoy sama Mas Yunan, Golden Boy, HR49 kan. Nah oke, seperti itu penilaian dari saya. Memuaskan lah, bisa dibilang memuaskan. Dan jadi pengen coba lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video trip report dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.